السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وقد كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kembali ke kajian kita dari Usul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pertemuan terakhir kita telah membahas akidah Ahlu Sunnah bahwa Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kalamullah, yani perkataan Allah dan bukan makhluk. Dalam hal ini ya bertentangan dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lain-lain yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran ya kalamullah tapi makhluk. Kita berkata tidak, Al-Quran kalamullah dan merupakan bagian dari zat Allah, merupakan bagian daripada zat sang khalik. Min huja wa ilaihi ya'ud, darinya datang dan kepadanya kembali. Bukanlah sebuah makhluk yang Allah ciptakan tersendiri terpisah dari zatnya, tidak ya. Bab selanjutnya yaitu perkataan al-Imam rahimahullah wal imanu birru'yah yaumal qiyamah. Mengimani ru'yah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ru'yah maknanya melihat, dari ra'a yara. Salah satu bentuk akidah Ahlus Sunnah adalah di mana Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga, di akhirat ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kenikmatan terbesar di syurga, di mana kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala iyanan, dengan mata telanjang, sebagaimana kita melihat qamar, bulan, ketika Lailatul Badr, ketika full moon, okay? Tidak tertutupi oleh apapun ya, kita akan dapat melihatnya dengan jelas, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Perkara ini diingkari oleh para ahli bid'ah, termasuk bid'ah-bid'ah di dalam akidah yang mereka buat-buat seiring berjalannya dan menjauhnya waktu dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah baru yang mereka timbulkan dan mereka trenkan adalah di mana mereka mensyiarkan bahwa tidak mungkin manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia, tidak di akhirat. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah ya, di dunia. Tapi di akhirat terdapat riwayat-riwayat yang jelas sahih menegaskan, mutawatir bahkan menegaskan bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu birru'yah yaumal qiyamah, mengimani ru'yah ya, mengimani penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kelak di hari kiamat. Kama ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min al ahadits as-sihah, dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan hal ini. Kami telah katakan bahwasanya banyaknya makna yang menegaskan di dalam riwayat-riwayat sahih bahwasanya kita akan melihat Allah sampai kepada derajat mutawatir. Mutawatir, kemarin kita telah jelaskan ya, mutawatir sama ahad bedanya apa ya. Wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah, dan kita pun meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya, yakni telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa an fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu sahih. Rawahu Qatadah, diriwayatkan oleh Qatadah rahimahullah an Ikrimah, dari Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu Al-Hakam ibn Aban, dan diriwayatkan juga oleh Hakam bin Aban an Ikrimah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa rawahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran, diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Wal hadithu indana ala zahiri, dan hadis yang diriwayatkan demikian sebagaimana yang kita yakini adalah sebagaimana zahir letter lux hadis tersebut, kama jaa anin nabi, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, dan mencoba membahas hal tersebut, okay? Mempermasalahkan hal tersebut
berbantah-bantahan, mencoba membantah dogma tersebut adalah bid'ah. Yani bid'ah di dalam apa tuh? Akidah atau fikih masuknya? Bid'ah di dalam akidah, ya. Bid'ah di dalam akidah apa efeknya? Kufrun, ya. Saudaranya kufret. Kufur bid'ah di akidah, ya. Walakin nu'minu bihi, namun kita meyakininya. Kama ja'a 'ala zahiri, sebagaimana datangnya secara zahir. Wala nunadhiru fihi ahadan, dan tidaklah kita memperdebatkan hal ini dengan siapapun. Oke. Okay? Baik, kita lihat syarah yang datang dari Syekh Rabi' hafizahullah. Hadhihi al-mas'alah hasal fiha khilaf. Pada hakikatnya sebenarnya detail permasalahan ini, oke? Okay? Mekanismenya nanti ada terjadi perbedaan pendapat masalah ru'yah, ya, terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara ahlus sunnah. Perbedaan pendapatnya bukan kita tidak bukannya di dalam poin meyakini bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, itu diyakini udah oleh ahlus sunnah. Cuman pembahasan yang ada perbedaan pendapat sedikit adalah, oke, apakah nanti zin, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya pernah melihat Allah? Nah, ini ada sedikit kusut. Oke? Okay? Ada sedikit kekeliruan dari sebagian kaum. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya? Tuh, itu yang jadi pembahasan. Adapun kaum mukminin semua termasuk Rasul dan para umatnya, semoga kita termasuk dari mereka, di surga maka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati. Tidaklah mengingkari hal ini kecuali positif ahli bid'ah. Ya, dan ini bid'ah yang termasuk bid'ah ghalidhah, bid'ah yang parah. Kenapa? Di dalam bab akidah. Oke? Okay? Bid'ah kufriyah, bid'ah yang sifatnya kufur. Ya, kalaupun kita tidak menghukumi pelakunya dengan langsung menghukumi mereka kafir, enggak boleh. Awas, mengkafirkan beda cerita, berat itu, berat, panjang. Cuman kufur, sebagaimana selalu kita ulang, kufur adalah kekeliruan dalam permasalahan akidah. Sebagaimana maksiat adalah kekeliruan di dalam permasalahan amal. Gitu ya. Hal ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan laila usriya bihi rabbahu au ma ra'a. Yang jadi permasalahan adalah waktu Isra Mi'raj itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah apa enggak? Ini terjadi perbedaan pendapat. Waktu kasus Isra Mi'raj, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak tur sama Jibril alaihi salam sebagai bentuk hiburan baginya setelah melewati semua masa berat dan melewati amul huzn, tahun kesedihan, di mana orang-orang yang dicintainya dan banyak menolongnya dan menopang dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala panggil duluan, di antaranya Ummina, ibu kami, ibu kita, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ummu, pamannya Abu Talib, ya, bapaknya Ali bin Abi Talib. Nah, ini adalah amul huzn, disebut di dalam sejarah dalam sebagai tahun kesedihan, amul huzn. Nah, untuk menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadilah hal ini. Diajak tur. Nggih. Diajak Rasul berisra Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari. Isra artinya Asra Yusri. Isra perjalanan di malam hari. Nanti yang dibilang Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu Isra. Dari Aqsa kemudian naik ke atas, ini Mi'raj, araja ya'ruju, naik. Artinya, ya, Isra Mi'raj. Nah, kemudian sebagaimana kita banyak dengar, terjadilah yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam peristiwa tersebut dan mendapatkan perintah salat. Nah, pada malam itu tuh sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala enggak sih? Itu yang menjadi perbedaan pendapat, ya. Ba'dun nas ta'allaq bi kalam Ibn Abbas hadha wa ta'allaq bi kalam Ahmad wa fahimu min kalamayhima annahuma yaqulan anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'ainaihi. Sebagian manusia, oke, okay, berpegang teguh kepada riwayat yang datang dari Ibn Abbas ini radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah, melihat Rabbnya.
Okay? Dan berpegang teguh kepada zahirnya kalam Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Zahir. Ini letak-letaknya imam, perkataan Imam Ahmad ini bahwasanya sebagaimana datang riwayat kita mengimaninya, pokoknya begitu. Sebagian berpegang teguh dengan itu. Zain. Qala Syekhul Islam, Syekhul Islam yani Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim rahimahumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kalam Ahmad wa kalam Ibn Abbas yarid mutlaqan wa yarid muqayyadan. Sebenarnya perkataan Imam Ahmad dan perkataan Ibn Abbas sendiri radhiyallahu anhu itu datang secara mutlak, datang juga secara muqayyad. Mas, datang secara mutlak, datang juga secara muqayyad. Pernah kita jelaskan mutlak muqayyad ya di usul fikih. Kalau masih ingat. Masih ingat enggak? Enggak ya. Gimana dong? Datang secara mutlak, yakni secara mutlak, bebas, ya. Datang juga secara muqayyad, yakni ada penjelasan yang lebih mendetail, lebih spesifik, menspesifikkan. Maksudnya begitulah. Ya. Yakni yutliq Ibnu Abbas ra'a Muhammadun ra'ya Muhammadin rabbahu. Ya, ada riwayat yang di situ Ibnu Abbas memutlakkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Oke? Wa ya'ti anhu muqayyadan, tapi datang juga sebenarnya riwayat datang dari Ibnu Abbas, ada riwayat lain dalam bentuk muqayyad. Dalam bentuk penjelasan mekanisme melihat tadi, cuman penjelasannya lebih spesifik, ya. Wa Ahmad yarid kalamuhu mutlaqan yaqul ra'a Rabbah. Begitupun Ahmad rahimahullah al-Imam, oke? Mengucapkan perkataannya di kitab ini secara mutlak. Pokoknya Muhammad ra'a Rabbah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarid, tapi ada riwayat dari Imam Ahmad juga, min kalamihi ma yufiduhu annahu ra'a Rabbahu bi fuadi. Ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Oke? Yang menjelaskan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya tapi dengan cara yang lebih spesifik, enggak mutlak. Dengan cara yang lebih spesifik, bukan melihat secara umum, tapi melihat dengan hatinya, bifuadih. Oke? Wasahih, dan yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yathbut fi kitabillah wala fi sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana Muhammadan ra'a Rabbah. Sesungguhnya belum, tidaklah kuat keterangan di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Melihat Tuhannya dalam artian melihat secara umum, melihat dengan apa melihatnya? Dengan mata. Ya? Kalam Ibn Abbas mauquf. Perkataan Ibn Abbas ini mauquf. Pernah Anda jelaskan mauquf juga? Oke? Okay? Nih, hadis, ya. Riwayat. Ada marfu', mauquf, maqtu'. Waktu itu Anda jelaskan pembagian riwayat apabila ditinjau dari jumlah periwayatan terbagi kepada mutawatir sama ahad. Ahad kebagi jadi tiga. Apa aja? Masyhur, aziz, gharib. Ya kan? 3, 2, 1. Jumlah minimum yang menjadi patokan merek. Gitu loh. Ya kan? Al-i'tibar bil-aqalliyah. Jumlah minimum yang menjadi hukum. Okay. Tapi kalau sebuah riwayat ditinjau mentoknya sampai mana, gitu. Ini riwayat mentoknya sampai siapa? Siapa yang ngomong sebenarnya, gitu. Oke? Okay. Kalau riwayat ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam artian ini perkataan Rasul, itu yang dibilang hadis marfu'. Diangkat sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah rafa'ah, dan dia mengangkatnya. Maknanya Abu Hurairah bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, berarti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau marfu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jadi kalau baca riwayat, kalau baca buku enak, ketemu istilah-istilah begini dapat, jadi ente enggak keder. Ya. Kalau mentok perkataannya cuman sampai tabi'in, sampai sahabat, maka enggak marfu'. Oke? Okay? Tapi hadis mauquf. Ya, waqaf, berhenti. Artinya mah yang diberhentikan, artinya gitu.
Maksudnya apa? Berhentinya hanya pada sahabat. Oh, berarti ini quotes, pernyataan mereka radhiyallahu anhu, bukan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mentoknya cuman sampai tabi'in, no, namanya maqtu'. Pakai ta, maqtu'. Iya. Nyatet, makanya kalau ngaji bawa catatan. Ya, jangan belagu. Maqtu'. Ya, jadi dapat beginian, sayang. Zain? Oke. Okay. Riwayat secara umum kita bilang kalau hadis yang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau selain dari Rasul kita bilang atsar. Nah, selain dari Rasul, kalaupun mau kita sebut hadis, maka jangan hadis doang. Enggak bisa. Kalau hadis doang berarti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan mutlak hadis. Nah, ini bentuk mutlak. Mutlak hadis tuh. Mutlak karena bilang berarti hadis datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau muqayyad lebih spesifik, diikat, enggak bebas. Mutlak tadi bebas ya. Dilepaskan. Muqayyad yakni diikat. Anda bilang hadis mauquf, no. Jadi hadisnya terikat. Oh, enggak sembarangan. Tapi dari siapa? Sahabat kalau mauquf. Riwayat ini datangnya dari sahabat. Masuknya adalah golongan atsar. Karena bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernyataan tabi'in, Anda bilang hadis maqtu'. Hadis cuman maqtu'. Ya, ini mentok hanya pada sampai tabi'in. Zain? Nanti ada kasus lagi tentang hal ini, sedikit. Oke? Okay? Ada beberapa hadis yang datang dari sahabat radhiyallahu anhum. Tapi ini bukan tempatnya ijtihad. Ini perkara gaib yang mereka nyatakan nih, yang mereka katakan. Enggak mungkin mereka merumuskannya dengan ide sendiri, enggak mungkin. Berarti mereka dapat kabar itu dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Enggak mungkin sahabat ngarang-ngarang radhiyallahu anhu. Awas. Nanti kasus demikian namanya hadis mauquf fi hukmil marfu'. Hadisnya mauquf dalam artian dari sisi sanad, oke? Okay? Ini mentok hanya sampai sahabat. Nih sahabat enggak bilang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak bilang begitu. Cuman hukum pernyataan yang diungkapkan ini adalah hukum marfu' dalam artian khabar gaib yang tidak mungkin nih sahabat ngarang-ngarang. Pasti nih sahabat mendapatkan khabar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zain? Nah, Ibnu Abbas kasusnya demikian. Enggak mungkin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ngarang-ngarang tentang kasus yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ibnu Abbas enggak bilang Rasul berkata kepadaku bahwasanya dia melihat Tuhannya. Tuh, kalaupun Ibnu Abbas enggak menggunakan pernyataan itu, hanya dia katakan bahwasanya Rasul melihat Tuhan. Tuh, hanya perkataan dia berarti kan? Ya kan? Tapi hukumnya sampai marfu'. Kalaupun mauquf pernyataan Ibnu Abbas. Kenapa? Ini bukanlah perkara yang dia karang-karang. Ini dapat kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mauquf fi hukmil marfu'. Ya. Oke, okay, untuk sekarang ambil napas dulu. Buang lagi. Oke, okay, kita terusin ya. Nah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, okay. Perkataan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ini mauquf wa muqayyad, dia mauquf dan juga muqayyad. Muqayyad yakni ada keterangan lain dari Ibnu Abbas juga yang menspesifikkan penjelasan teknisnya bagaimana Allah, Rasul melihat Allah gitu. Oke, okay? Itu mutlak dan muqayyad. Misalnya di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami kasih gambaran mutlak dan muqayyad. Di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat dika, apabila kalian mendengar kongkorongok ayam, apa? Ayam berkokok, tuh ya, kongkorongok ayam, iya. Apabila kalian mendengar ayam berkokok, fas'alullaha min fadli, segeralah minta keutamaan kepada Allah, fa'innaha ra'at malakan, sesungguhnya pas ayam berkokok itu dia lagi lihat malaikat." No. Zain? Berarti
Waktu ayam berkokok itu waktu istijabah, waktu makbulnya doa. Salah satu waktu makbulnya doa. Wa idza sami'tum nahiqal himar, dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai. Nah, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, fasta'idzu billah, segeralah minta perlindungan Allah, yakni auzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung bilang begitu. Fa innahu ra'a syaitanan, sesungguhnya nih keledai kalau lagi meringkik maka maknanya dia lagi lihat syaitan. Segeralah bilang auzubillahi minasyaitonir rajim. Lihat. Lihat yang kasus keledai ini, lihat yang kasus keledai. Apabila kalian mendengar keledai meringkik, noh, mutlak udah, pokoknya keledai meringkik anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mutlak tuh, mendengar aja langsung jadi. Oke? Tapi ada riwayat lain datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang juga, "Idza sami'tum nahiqal himar," apabila kalian mendengar ringkikan keledai, sama enggak? Cuman ada tambahan lafaz redaksi. Apabila kalian mendengar ringkikan keledai di malam hari, no. Fasta'idzu billah, langsunglah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuh lihat, ada riwayat yang tadi mutlak, yang satu muqayyad, yang satu mutlak bebas. Anytime kapanpun kalian mendengar keledai meringkik. Yang satu muqayyad lebih menspesifikkan teknisnya kalau malam doang, no. Dalam kasus demikian, manhaj ahlus sunnah selalu mengumpulkan semua nafs yang ada, baru tarik kesimpulan. Selalu begitu kan kita, bedanya sama ahli bid'ah apa? Begitu kan? Kumpulin, jangan melihat satu sisi baru ngotot, hajar yang lain pakai ini, pura-pura buta dari riwayat lain. Nggak boleh. Idza quyyida al-hukmu biqayadin, fakana al-hukmu lil-qayad wa yantafi amma ada. No, kaidahnya begitu. Apabila sebuah hukum datang mutlak, kemudian datang hukum yang mengkoyatnya, mengikatnya, maka yang dipakai yang koyat, yang diikat, dan ternafikan dari yang lain. Maknanya kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim kalau dengar keledai itu kalau malam hari doang. Dah. Kalau siang hari kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jadinya apa? Jadinya apa? Bid'ah, begitu, dapat, ya, tuh mutlak mukoy, ya maksudnya gitu, mutlak mukoyat, mutlak Muhammad melihat Tuhannya, tuh, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad melihat Tuhannya, tuh, mutlak kan, melihat, udah melihat, mukoyat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya dengan hatinya. Kenapa? Enggak ada pandangan, enggak ada mata manapun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menjelaskan hal itu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dapat? Oke. Okay? Ada riwayat dari Ibnu Abbas mutlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dengan hatinya. Ada perkataan Imam Ahmad yang mutlak. Nah, di kitab ini okay? Muhammad SAW melihat Tuhannya, begitu. Ada juga riwayat dari Imam Ahmad yang lain, di pernyataan-pernyataan yang lain diriwayatkan oleh murid-muridnya, Imam Ahmad yuqayyid, mengkoyadnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya dengan hatinya, bifuadih, dengan hatinya. Oke? Okay? Begini, kita baca lagi syarahnya. Perkataan Ibnu Abbas mauquf dan dia muqayyad juga di waktu yang sama. Wa taqidu bin nusus allati waradat wuridat muqayyadatan asahhu. Dan bagaimanapun di dalam konsep kita, di dalam manhaj kita, mengqayyad nas-nas yang datang mutlak itu lebih tepat. Oke? Okay? Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, annahu ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Tuh, di riwayat lain di Imam Muslim dari Ibnu Abbas juga, di situ ada ketegasan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, tuh bi fuadi, melihat dengan hatinya. Muqayyad apa mutlak? Muqayyad. Marratain, dua kali. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kadzabal fuadu ma ra'a, sungguh tidaklah hati tersebut mendustakan apa yang dia lihat.
Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya di waktu yang lain. Nah, tapi ada pendapat lain dari sahabat juga, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini mengarahkan lagi cara memahami kasus ini lebih tepat. Su'ilat Ummul Mukminin Aisyah, ditanya, qalat fi hadis masruq, di dalam hadis masruq nih ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian beliau radhiyallahu anha berkata, "Salasun man haddatsaka bihin faqad a'zama 'ala Allahil firyah." Ada tiga kasus. Barang siapa seseorang berkata kepadamu, mengatakan tiga kasus ini, maka sungguh dia telah melakukan dusta yang besar atas nama Allah. Dusta yang besar atas nama Allah. Di antara tiga kasus ini, Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi firyah." Barang siapa yang berkata bahwasanya Muhammad telah melihat Rabbnya, Tuhannya, maka dia telah melakukan dusta besar atas nama Allah. Begitu kata Ummul Mukminin, ha? Bisa. Berantakan enggak ide yang tadi aneh jelaskan? Berantakan enggak dengan hadis ini? Semuanya berantakan kan? Iya kan? Terbatalkan semua dengan ini kan? Gitu. Faqad azama Allahu fiyam. Zain. Kemudian Masruq rahimahullah langsung bertanya, "Anhilini ya Ummul Mukminin." Loh, kok begitu? Pelan-pelan deh Ummul Mukminin. Maafin aku ya, dia mau bertanya nih. Cuman takutnya disangka membantah apa yang disampaikan. Dia bilang, "Amhilini, sabar hadapi aku sebentar ya, mau tanya. Bukankah Allah berkata, 'Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a'?" Tidaklah hati tersebut mendustakan apa yang dia lihat. Tuh. Dan Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra," dan dia telah melihatnya di lain waktu, di kali lain waktu. Oke? Okay? Yani ayat ini difahami bahwasanya kasus Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini difahaminya oleh para sahabat radhiyallahu anha. Sekali lagi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Masruq rahimahullah, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala berkata, 'Ma kadzabal fuadu ma ra'a'?" Sungguh hati tersebut tidaklah mendustakan apa yang dilihatnya. Allah pun berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra," dan ia telah melihatnya di lain kali ketika itu turun. Yani apa? Masruq rahimahullah memahami ayat tersebut sedang berbicara tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat Tuhannya. Oke? Qalat, tapi Ummul Mukminin Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Ana awwalu hadhihi al-ummah sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha." Aku adalah manusia pertama di umat ini yang mempertanyakan hal tersebut, ayat itu maknanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Ummul Mukminin Aisyah berkata, yang dimaksud di ayat itu bukan Rasul melihat Allah, tapi melihat Jibril alaihi salam. Ra'ahu Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ya, fi hayatihi allati khalaqahu Allahu alaiha marratain. Rasul melihat Jibril dalam bentuk fisik aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, tuh, dua kali. Itu maksud ayat itu, bukan lagi ngomongin melihat Allah, katanya radhiyallahu anha. Nah, keder? Keder, iya, pegangan dulu, pegangan. Ra'ahu munhadiran minas sama' sadamma bainas sama' wal ard, ya'ni ma ra'ahu ala hay'atihi allati khalaqahu Allahu 'alayha illa marratain. Rasul melihat Jibril dalam bentuk fisik aslinya ketika turun dari langit menutupi antara bumi dan langit. Oke? Sayapnya yang mengembang menutupi ufuk timur dan barat. Itu di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan waktu itu awal kali ketika turun wahyu. Ya? Nah, tidaklah Rasul melihat bentuk Jibril aslinya begini nih, kecuali cuma dua kali. Oke? Fayarahu qad saddama bainas sama' wal ard li'idhami khilqih atau khalqih. Fal ayah ta'ni ru'yata Muhammadin li Jibrila. Maka yang dimaksud oleh ayat itu adalah penglihatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril.
Wasuila ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, rasul pun ditanya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, selain dari hadisnya Aisyah yang menguatkan pendapat ini bahwasanya rasul tidak melihat Allah. Oke, menguatkan pendapat yang sebagian sini. Ketika ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah kau melihat Allah Subhanahu wa taala? Rasul pun menjawab, "Nurun anna ara." Cahaya. Cahaya yang sangat menyilaukan. Bagaimana mungkin aku dapat melihatnya? Tuh kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini kenapa? Hijabnya Allah. Hijabnya Allah apa? Dapat? Hijabnya Allah, hordeng, hijab, hordeng ya. Cuma jadi gak keren kalau diterjemahkan, hordeng. Hijab, antara Allah dan makhluknya, hordeng. Oke? Hijabnya ini cahaya yang sangat menyilaukan, warnanya hijau. Oke? Ini dia hijabuhun nur. Lauka syafat, yang andai saja disingkapkan hijab ini, semua makhluk yang melihat Allah Subhanahu wa taala kebakar. La ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Niscaya keagungan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, keagungan fisiknya Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya, keagungannya akan membakar semua makhluk yang melihatnya. Tuh. Jadi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita rabbak?" Yani lailatan usri bik, pada saat Isra Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Nur anna ara," cahaya serab. Ya. Serab. Silo. "Anna ara, how could I?" Bagaimana mungkin aku dapat melihat silo? Susah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menguatkan pendapat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Zain. Kemudian, oke, okay, di dalam sanad berikutnya yang lain dari Ali bin Zaid bin Jud'an, kemudian nih semakin menguatkan pendapat ini. Sanad yang disebutkan Imam Ahmad ini yang diriwayatkan dari Ali bin Zaid bin Jud'an itu dhaif. Ya. Di kenapa? Di dalam riwayat tersebut terdapat perawi namanya Yusuf ibn Mihran. Dia majhul. Majhul itu tidak dikenal, periwayat yang enggak dikenal. Siapa ini? Oke, okay? Kalau di dalam mustalah hadis enggak dikenal siapa dia ini. Nah, riwayat orang yang teuing saha ieu yang au siapa begini itu membuat tertolaknya sebuah riwayat. Kalau di dalam rantai perawinya ada yang demikian, itu membuat tertolak. Majhul, awas, ada dua jenis. Majhul ada dua. Lumayan buat pengetahuan. Majhulul ain, majhul. Orang-orang yang majhul, ini siapa nih orang? Gak ada yang kenal, gak ada yang pernah dengar. Oke? Okay? Gak ada ulama di dalam sirah, di dalam tabaqat, di dalam apa namanya ilmu rijal yang menyebutkan tentang ni individu, siapa dia. Oke? Okay? Zain? Ada majhul yang kedua, majhulul hal. Ada majhulul hal. Tidak diketahui kondisinya gimana, kondisi dia. Apakah riwayat dari dia ini diterima atau tidak? Ini dia pendusta apa enggak? Akidahnya beres apa enggak? Sehingga kita hukumi dia adil apa enggak? Tuh, kuah hafalannya kuat apa enggak? Enggak ada ulama yang ngomongin tentang kondisi dia. Kalaupun ada yang menyebutkan di dalam buku sirah tentang nama dia misalnya, atau di dalam buku rijal tentang nama dia, oke? Okay? Cuman kondisi dia ini gimana? Enggak ada ulama jarah wa ta'dil yang pernah ngebahas dia nih. Jadi kondisinya enggak ketawa. Nah, riwayat demikian ini membuat lemahnya sebuah riwayat kalau ada di dalam rantai periwayatannya orang kayak begini, majhul. Oke? Okay? Di dalamnya terdapat Yusuf ibn Mihran, dia majhul. No. Oke? Okay? Lam yarwi anhu illa Ali bin Zaid bin Jud'an, yang meriwayatkan dari
Yusuf bin Mihran ini cuman Ali bin Zaid bin Jud'an aja, enggak ada perawi lain yang meriwayatkan darinya sehingga menguatkan keberadaan si Yusuf bin Mihran ini, gitu. Ya. Demikian pula dikatakan Al-Hafidz, yakni Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam takrib dhaif, lemah beliau. Ya. Yakni Ali bin Zaid ini dhaif. Ali bin Zaidnya juga seorang yang lemah. Demikian pula dikatakan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah sahihah pada hadis nomor 168. Oke. Okay. Beliau rahimahullah berkata, "As-shawabu fihi anna al-ulama'a ikhtalafu war-rajih annahu dha'if wa bihi jazama al-Hafiz fi at-takrib." Bahwasanya para ulama memang berbeda pendapat tentang Ali bin Zaidnya juga. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, tapi yang lebih tepat memang dia adalah lemah. Oke. Okay. Fahuma mauqufan, tuh. Maka dua hadis maka hadis tersebut juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tadi toh mauquf, mentok hanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qaulun mauquf an Ibnu Abbas, okay? Jadi dua riwayat tadi dari Ibnu Abbas, okay? Yang diriwayatkan sama Ali bin Zaid bin Jud'an dan juga apa namanya? Riwayat lain dari sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, apa dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, okay. Juga dari Hakam bin Aban, ya, yeah, Hakam bin Aban, toh juga dua riwayat tersebut mauquf, hanya mentok kepada sahabat, terlepas dari kelemahan sanadnya, juga nih riwayat mentok-mentoknya hanya sampai perkataan sahabat radhiyallahu anhum. Nih kaidah lagi. Kalau ada perkataan sahabat, hadis mauquf, berarti ya bertentangan dengan perkataan yang marfu', dengan hadis marfu', yakni perkataan yang jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana yang diduluin? You know, wajib apa sunnah? Yang diduluin mana? Wajib, iya. Enggak? Kalau ada hadis mauquf yu'arid, bertentangan, kontradiksi dengan hadis marfu', okay, mauquf, kontradiksi sama marfu', maka yang digugurkan yang mauquf. Nah, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, menerangkan bahwasanya ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Berarti marfu'. Pernyataan Ibnu Abbas, berarti mauquf. Mauquf bentrok sama marfu'. Mana yang dipakai? Berarti hasil kesimpulan sejauh ini apa? Tidak melihat, gitu. Sampai situ dulu ya, sampai situ dulu. Oke, okay? Terusin. Belum kelar ini. Jangan langsung sama dengan. Ntar dulu. Belum kelar ini. Masih rumus. Anda mau bawa antum untuk mengikuti bagaimana para ulama mengambil kesimpulan. Oke, okay? Fair. Selalu fair lah. Selalu lihat hujah yang dibawakan oleh, oke, okay, orang yang membawakan mazhab lain, lihat dulu hujahnya. Kalau sahih karena enggak boleh kita pura-pura buta. Selalu fair, okey? Hadza ala fard annahu yufidu ar-ru'yata bil 'ain. Ini semua pembahasan apabila semua pembahasan tadi sampai kesimpulan kepada lemahnya riwayat Ibnu Abbas dan bahwasanya yang tepat adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pembahasan apabila kita cuman ngomongin masalah ngelihat pakai mata. Ini pembahasan mutlak, belum yang muqayyad. Yaqulu hadza tanazzulan wa illa fa sahih anna itlaq hadza in thabata yuqayyadu bil hadis tsabit. Tapi bagaimanapun yang sahih, ada hadis yang sabit yang kuat juga memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti hadis marfu'. Bahwasanya ra'a rabbah, bahwasanya dia sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi bi fuadi, dengan hatinya. Ha. Faqayyad Ibnu Abbas nafsahu ar-ru'ya, maka Ibnu Abbas sendiri yang mengqayyad, okay, mekanisme cara melihat cara Rasul melihat Tuhannya itu yang dimutlakkan dengan ru'yah yang pertama tadi, okay, dia qayyad sendiri dengan riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya
Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala bi fuadih, dengan hatinya. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah al-Imam Ahmad yutlik ar-ru'yah yutlaqu ar-ru'yah wa yuqayyad. Demikian yang dikatakan Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, maka ru'yahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu bisa mutlak, bisa muqayyad. Kalau mutlak maka tidak ada. Pendapat Ahlus Sunnah lebih tepat bahwa tidak melihat. Tapi kalau muqayyad, melihat dengan hatinya, maka ini sahih sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan, maka ma fihi khilaf baina sahabat, pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara para sahabat tentang permasalahan akidah ini. Sebenarnya Ummul Mukminin Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, okay, sepakat tentang kasus Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketegasan yang datang dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan mata tapi dengan hati. Nah, nafi yang datang dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Muhammad tidak melihat Tuhannya, itu kan nafi. Oke. Nafinya nafi dengan ain. Tuh. Maka semua riwayat yang sahih bisa kita pakai, terangkul semua kalau begitu, baru tarik kesimpulan. Oke. Fa ahlul ahwa, nah para ahli bid'ah, mereka mencoba membangkitkan hal ini dan mereka mau mencoba memberikan syubhat kepada awam bahwasanya siapa bilang enggak ada perbedaan akidah di antara sahabat. Nih, Ummul Mukminin Aisyah sama Ibnu Abbas beda pendapat dalam masalah Rasul melihat Allah apa enggak. Begitu. Mereka mencoba menggunakan celah ini untuk membangkitkan syubhat, ya. Ya kan? Hadza kadzib makhtalafu fi, sesungguhnya itu adalah dusta, mereka tidak berbeda pendapat padanya. Aisyah kanat tanfi ru'yatal basar, Ummul Mukminin Aisyah menafikan melihat dengan mata. Wa Ibnu Abbas ma athbata ru'yatal basar, adapun Ibnu Abbas ketika mengisbat bahwa Rasul melihat Allah bukan mengisbat melihat dengan mata tapi ru'yah bil fuad, melihat dengan hati. Ainal khilaf, maka mana lagi perbedaan pendapatnya di sini? Udah ketemu kan semuanya, gitu ya. Araftum. Wa yukhtim al-kalam ala hadhihi wa yaqul, dan kemudian al-imam menutup pembahasan ini dengan berkata wal hadithu indana ala zahirih. Hadis yang kita yakini para ahlu sunnah sesuai dengan zahirnya, ya. Dari pernyataan ini sebagian orang meyakini bahwa zahirnya adalah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, letter looks. Pokoknya Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah muncul sebagian Hanabilah membuat pendapat bahwa ya Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya di dunia tuh. Karena apa? Karena berpegang kepada perkataan Imam Ahmad di sebelah sini aja. Tuh, sebagian Hanabilah muta'assibah, orang-orang yang ta'assub kepada satu mazhab Hambali, okay, membuat pendapat demikian. Ah, mulailah nambah ribet urusannya kalau udah masuk ta'assub dan taklid, ya. Baik, kita dengarkan dulu adzan Isya. Kemudian kita laksanakan salat Isya. Kemudian kita bisa lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Masih meneruskan pembahasan ru'ya, kita lihat keterangan tambahan bersama beberapa riwayat yang dibawakan juga oleh Syekh Sa'id Ruslah hafizahullah, ya. قال حفظه الله الشيخ حفظه الله الشيخ سعيد الرسلان حفظه الله بركاته. فابن عباس لم يصح أنه صرح بالرؤية البصرية. Maka ابن عباس tidaklah sahih bahwasanya dia memaksudkan penglihatan dengan mata. Bal atlaqa ar-ru'ya, ya. Tapi yang tepat adalah dia hanya memutlakkan penglihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala fi ba'd ar-riwayat anhu, di dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa fi ba'd ar-riwayat qayyadaha bi ru'yatil fuad, dan di dalam beberapa riwayat lain Ibnu Abbas pun mengqayyad penglihatan tersebut,
yang dimaksud adalah katanya biru'yatil fu'ad, dengan penglihatan fu'ad. Fu'ad artinya qalb, hati. Kama fi hadzal athar, sebagaimana di dalam riwayat ini, ra'ahu bi fu'adihi marratain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya marratain, dua kali. Wa huwa 'inda Muslim fi sahih, dan riwayat ini di dalam sahih Muslim. Berarti sahih riwayat yang ini. Penglihatan yang toh juga tadi sebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mutlak, oke? Itu hadisnya mauquf. Dan kemudian kita telah jelaskan kelemahan hadis tersebut, ya, dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Katakanlah benar, katakanlah sahih riwayat tersebut, katakanlah kuat riwayat itu. Tapi ada riwayat lain juga dari Ibnu Abbas tidak memutlakkan penglihatan, namun mengkoyatnya, yaitu melihat dengan dengan hatinya. Ini yang lebih sahih, terdapat di riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ja'at 'an Ibnu Abbas akhbarun mutlaqah wa ukhra muqayyadah. Datang banyak kabar dari Ibnu Abbas, beberapa dalam bentuk mutlak, beberapa dalam bentuk muqayyad, dalam kasus ru'yah ini. Fa yajibu hamlu mutlaqiha 'ala muqayyadiha. Maka dalam kasus demikian wajib kita mengarahkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Kita mengarahkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Wa qala aidan rahimahullah, dan beliau rahimahullah pun berkata, yakni Ibnu Hajar, yumkinul jam'a baina itsbat Ibnu Abbas wa nafyi Aisyah radhiyallahu anhum bi ay yuhmala nafyaha 'ala ru'yatil basar wa itsbatuhu 'ala ru'yatil qalbi. Bisa kita cari titik temu al-jam'u atau at-tawfiq. Oke, selalu ini cara ahlu sunnah. Oke, melihat dua riwayat yang sahih tapi zahirnya bertentangan, enggak boleh pura-pura buta dari yang satu, enggak boleh. Tapi cari titik temunya, ini al-jam'u atau at-taufiq. Demikian ahlu sunnah. Dan toh kita bisa cari titik temunya antara itsbat Ibnu Abbas, antara penegasan Ibnu Abbas bahwasanya Rasul melihat Allah, wa nafi Aisyah, dan penafian Aisyah, yakni bahwasanya Rasul tidak melihat Allah, di riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah. Nah, dua riwayat itu bisa kita cari titik temunya. Bi ayyuh mala nafyuha ala ru'yatil basar, dengan cara diarahkan nafinya Ummul Mukminin Aisyah, yang dimaksud adalah menafikan penglihatan mata. Ini yang dimaksud Ummul Mukminin Aisyah. Wa itsbatuhu, adapun itsbatnya Ibnu Abbas, yakni penegasan Ibnu Abbas bahwa Rasul melihat Allah, yuhmal diarahkan ala ru'yatil qalb, diarahkan maksudnya adalah melihat Allah dengan penglihatan hati. Maknanya apa? Yakni mata manusia enggak bakalan kuat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi kita jelaskan. Oke? Cuman, oke, anyhow, bagaimanapun Allah bisa enggak mau memperlihatkan zat-Nya kepada hambanya kalaupun nih hambanya enggak punya mata? Allah bisa enggak? Sesungguhnya Allah Maha mampu akan segala sesuatu, enggak ada yang terhalang untuk Allah Subhanahu. Bisa aja Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada hambanya kalaupun nih hamba bukan buta lagi, bukan cuman buta, tapi apa? Enggak ada mata. Bisa enggak Allah memperlihatkan dirinya? Apa yang Allah enggak mampu? Oke? Okay? Nah, Allah menampakkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pun maksudnya adalah dengan bukan penglihatan mata tapi penglihatan hati. Oh. Demikian al-jam'u, menemukan titik apa apa? Menegaskan titik temu antara dua riwayat yang zahirnya bertentangan tersebut. Dan toh sebenarnya tidak ada pertentangan apabila kita lihat lebih jauh. Yang ditegaskan Ibnu Abbas secara mutlak tadi, toh riwayatnya juga dhaif. Yang sahih dari Ibnu Abbas justru qoyad, muqoyad, yaitu apa? Dimana Rasul melihat Tuhannya bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan penglihatan hati. Oke? Fahadha ma'kaunihi mawkufan, itu pun mauquf memang. Fa inna mafhumahu annahu lam yarahu bi'aini. Katakanlah hadis mauquf itu kuat, yang dari Ibnu Abbas tadi, bahwasanya Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala sebatas itu mutlak. Maka yang difahami dari hadis tersebut pun maksudnya bukan melihat dengan matanya. Ya'ni ma ja'a an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fala yukhalif haditha Aisyah. Maka however, bagaimanapun, tuh pakai fa, bagaimanapun hadis Ibnu Abbas itu tidak bertentangan dengan hadis yang Ummul Mukminin Aisyah, ya.
Jadi tidak ada pertentangan di dalam bab akidah di antara para sahabat, sebagaimana kesempatan ini dicoba dihidupkan ditunggangi oleh para ahli bid'ah. Ya. Wa mithluhu hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, juga hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu di dalam kasus ini. Sa'altu, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasul, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Rasul berkata, "Nurun anna ara," cahaya. Gimana mungkin aku dapat melihatnya? Rawahu Muslim fi sahihi. Diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi riwayat-riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Dzar yang menegaskan bahwa Rasul tidak melihat Allah yakni dengan penglihatan mata. Riwayat-riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasul melihat Allah maka dengan penglihatan hati. Itu kesimpulannya. Dan sahabat tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Oke? Wa mimma la syakka fihi annal marfu'a muqaddamun 'alal mauquf. Tuh. Bagaimanapun juga tidak kita ragukan kaidah kita. Kalau marfu' bentrok sama mauquf, yang didahulukan dan yang dipakai adalah yang marfu'. Hadisnya Ibnu Abbas tadi udah mamutlak, udah gitu mauquf. Enggak bisa membantah yang marfu' jelas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa qad sahha anhu, telah sahih darinya ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya Nabi berkata, ra'aitu Rabbi tabaraka wa ta'ala. Ada riwayat lain, Rasul sendiri menegaskan, aku telah melihat Rabbku tabaraka wa ta'ala. Ada kasus ini. Hadis ini banyak diriwayatkan, diantaranya yang diriwayatkan Imam Ahmad sendiri, Abu Ya'la dari hadisnya Ibnu Abbas, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Al-Jami' rahimahumullah. Okay? Lakin, tapi riwayat tersebut yang Rasul bilang, aku telah melihat Rabbku, itu tadi. Okay? Lakin, lam yakun hadza fil Isra, tapi kasus Rasul beneran melihat Allah itu kasusnya bukan di Isra Mi'raj. Kana fil Madinah lam mahtubis, kasus itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ketika tertahan. Wallahu alam, tertahannya di sini maksudnya apa? Mungkin tertahan ketika enggak bisa kemana-mana karena sakit yang menjelang kematiannya. Wallahu alam. Oke. Summa akhbarahum an ru'yatillah, kemudian Nabi mengkhabarkan para sahabat tentang kasus di mana dia melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tilkal lailah fi manamih, di malam itu di dalam mimpinya. Tuh, dan mimpinya nabi apa, para nabi? Wahyu, ilham, hak mimpinya nabi. Nah, ru'ya al-anbiya hak, mimpinya para nabi itu hak, wahyu dan apa namanya, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilkal lailah fi manami. Nah, ini yang Nabi kasus yang mengkhabarkan kepada para sahabat bahwasanya aku melihat Allah, yakni tilkal lailah fi manami, di malam itu ketika dia tidur. Ala hadza bana al-Imam Ahmad rahimahullah wa qala. Nah, di kasus hadis ini Imam Ahmad memberikan tahlik. Ta'lik, na'am ra'ah. Kalau begitu ya, Nabi telah melihat Allah. Ra'ah haqqan, Nabi beneran telah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna ru'yal anbiya haq, dikarenakan ru'ya, yakni mimpinya para nabi itu hak, beneran, wala bud, dan harus. Yani harus benar. Walakin lam yaqul Ahmad rahimahullah annahu ra'ahu bi'aini bi'ainai ra'sihi yaqazatan. Tapi di dalam kasus itu jelas Imam Ahmad tidak memaksudkan bahwasanya Rasul melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua matanya yang ada di kepalanya, yakni dua matanya yaqazah, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak, yakni di alam biasa. Awas, tidurnya Nabi sallallahu, nanti ada pembahasan lagi, apakah beneran ada wahyu dan ilham turun kepada Nabi dalam keadaan mimpi? No. Jadi sebenarnya bukan mimpi. Kondisi ketika tidak di alam sadar ini, sadar yang ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan wahyu, itu bukan lagi tidur dan mimpi, tapi memang ditarik ke alam bawah sadar. Bukan maknanya lagi tidur. Ini pembahasan para ulama tafsir nanti. Jadi bukan mimpi sebenarnya mah, cuman memang bukan alam yang ini nih, ditarik ke alam bawah sadar lain, gitu. Pembahasan para ulama rahimahumullah, ya. Mimpi ru'ya yang dimaksud adalah yang begitu tuh. Oke? Okay? Bukan tidur yang sifatnya dalam artian
mendengkur dan lain-lain, ya. Dan kemudian sebagaimana hadis di mana malaikat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Tidurnya Rasul emang beda sama kita. Innal aina naimah wal qalb yaqdhan. Oke, para malaikat mengomentari Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lagi tidur. Sesungguhnya matanya tidur, tapi hatinya sadar. Oh. Innal aina naimah, sesungguhnya matanya tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal qalb, tapi hatinya yaqdhan, sadar. Nah. Oke. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pernyataan Imam Ahmad itu, na'am, ro'ah haqqan. Ya, demikian Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala. Beneran Rasul telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pernyataan itu dari Imam Ahmad tidak dimaksudkan olehnya di mana Rasul melihatnya dengan mata kepalanya, bukan. Wa man hukiya anhu dzalik faqad wahima alaihi. Barang siapa yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, katanya Imam Ahmad berkata bahwa Rasul melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri, maka dia telah wahim, keder, waham. Salah faham dia dalam memahami pernyataan Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad enggak bilang begitu, nggih? Walakin qal marrah, tapi suatu hari Imam Ahmad mungkin suatu kali berkata ra'ah, Rasul telah melihat Allah. Tuh mutlak begitu. Cuman begitu doang. Tapi Imam Ahmad enggak bilang melihat dengan matanya loh, awas ya dengan matanya. Enggak bilang begitu. Nggih? Wa marrah qal, tapi di lain waktu Imam Ahmad bilang ra'ah bi fu'adihi, ya melihatnya dengan hatinya. Tuh. Awas. Selalu deh ada pernyataan-pernyataan umum, ada pernyataan-pernyataan yang lebih spesifik. Selalu begitu. Oke? Okay? Nah, ahlu bid'ah selalu menunggangi perkara-perkara yang sifatnya umum, mutasyabihat, multitafsir, pura-pura buta dari penjelasan yang spesifik selalu deh. Oke? Okay? Misalnya kita ahlu sunnah mengatakan, atau Imam Ahmad sendiri mengatakan, man qala bil Qur'an bi anna al-Qur'an makhluk, barang siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Tuh, Imam Ahmad. Bahwasanya barang siapa yang berkata Al-Qur'an itu makhluk, dia kafir. Tuh, Imam Ahmad bilang begitu. Langsunglah bilang bahwasanya Ahmad ini tukang kafirin manusia. Entar dulu. Apakah penerapannya demikian langsung? Enggak kan? Iya kan? Apakah dia mengkafirkan penguasanya pada saat itu yang memaksakan akidah Mu'tazilah kepada rakyatnya, kepada para ulama, kepada ahlu sunnah yang hidup di masa itu? Tidak. Penerapan beda cerita. Hukum-hukum umum yang disebut, nah biasa ini yang yata'allaku nabi, orang-orang yang keliru dan terlepas dari manhaj yang hak nih, suka pegang sama perkataan-pernyataan yang umum demikian, seolah-olah demikian nanti penerapannya. Enggak begitu. Ya, Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah dengan nama lain selain nama Allah, maka dia telah kafir. No. Maka dia telah kafir. Kalau mau diterjemahin ke bahasa Indonesia artinya begitu. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, nama selain Allah, sumpah demi cintaku padamu, sumpah demi pocong, sumpah pocong, faqad kafar. Maka dia telah demi Rasul, demi Muhammad, demi Ka'bah, kafir. Tuh. Oke, ketika terjadi kasus Muslim, syahadat, salat, oke, dia bersumpah dengan nama lain selain Allah, apa kita kafirin langsung? Penerapan nggak begitu, ntar dulu. Oke, selalu demikian. Nah, ntar nih pernyataan-pernyataan yang umum demikian ini dipotong sama ahli bid'ah sekali. Oh, dibum, bam, supaya apa? Supaya merusak dakwah salaf secara keseluruhan, ditekan para da'inya, dituntut mereka, dipojokin sebisa mungkin supaya minta maaf. Nah, tujuannya itu. Nanti ketika minta maaf yang ditunggangi apa? Bahwa faham semua ajaran yang dibawakan memang pada dasarnya salah. Tuh, batal semua ilmu yang dibawakan. Padahal mah cuma satu kasus. Tuh, tujuannya ahli bid'ah tuh ngarahinnya ke situ tuh. Gayanya. Jangan kena perangkapnya, awas. Iya, noh lihat noh Wahaboy minta maaf. Seolah-olah minta maaf dari semua ilmu yang disampaikan, dari semua kesyirikan yang dibantah, dari semua bid'ah. Padahal mengatakan dia minta maaf kasus itu doang satu. Misalnya ada yang minta maaf ya.
Misalnya dia minta maaf. Alhamdulillah kasus satu itu doang dia minta maaf. Cuman akhirnya ditunggangi permintaan maaf ini untuk membatalkan semua ideas yang selama ini dia bawakan. Tuh, tujuan ahli bidah itu gitu. Makanya jangan mau diarahin ke situ. Tahan. Itu tujuannya. Kebaca. Ya. Demikian Imam Ahmad berkata, di satu waktu ia Muhammad telah melihat Tuhannya. Iya. Kepada orang yang faham, maksud Imam Ahmad adalah melihat dengan hatinya. No. Pas lagi ngomong begini, ditangkap, diriwayatin ke yang lain bahwa saya melihat dengan mah. Tuh, dapat. Dia lagi ngomong kemana, kaum yang mana, yang udah siap dengar belum? Udah punya dasar belum dengernya? Iya kan? Ditangkap, no. Divideoin, disebar kepada awam yang bahasa. Nyungsep lah. Itu yang terjadi. Walhasil, inilah bahayanya belajar dari YouTube. Seringkali akhirnya banyak bayi-bayi yang so-soan mencoba mengunyah salak. Ya, yang harusnya dia makan bubur, yang dia mut, dia mencoba mengunyah jambu batu. Walhasil kelolodun. Bahasa Arabnya, no? Bahasa Indonesia kelolodan. Bahasa Arabnya kelolodun. Lah bohong, jangan dicatat. Bohong, gue doang. Allah musta'an. Ya? Waman hukiya anhu dzalik faqad wahima alaihi. Nah, barang siapa yang meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya Imam Ahmad bilang Rasul melihat Allah dengan mata kepalanya, tuh, maka dia telah keder, wahim. Salah memahami perkataan dan maksud Imam Ahmad. Walakin qala marrah, tapi yang benar adalah emang satu saat Imam Ahmad bilang sebatas itu doang, mutlak. Iya, Muhammad melihat, sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala. Udah itu. Orang mah pada ngerti muridnya. Okay? Tapi di lain kali Imam Ahmad menjelaskannya lebih spesifik, lebih detail. Karena sahih an Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat beneran yang sahih dari Ibnu Abbas tadi di riwayat Imam Muslim rahimahullah. Fahukiyat an Ahmad riwayatan, maka dapat kita simpulkan nih, okay? Ada dua riwayat diriwayatkan dari Imam Ahmad, riwayat mutlak, riwayat muqayyad, okay? Tapi ada datang dari Imam Ahmad juga katanya riwayat yang ketiga. Ini kerjaan para ashab Ahmad. Ashab ini maknanya murid-muridnya atau para pengikutnya. Yang disebutkan di sini di riwayat ketiga bahwasanya Ahmad berkata, rahimahullah, Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Begitu nih, ini riwayat ketiga. Jadi ada tiga jenis riwayat dari Imam Ahmad. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hukiyat an Ahmad riwayatan, diriwayatkan dari Ahmad mah sebenarnya dua riwayat. Wa hukiyat anhu thalithah, terus ada riwayat ketiga dari Ahmad katanya, min tasarruf ba'di ashabih. Ini kerjaan para pengikut Ahmad. Bikin-bikin. Mentakwilnya kemudian membuat riwayat seolah-olah Ahmad yang mengatakannya. Tuh. Oke. Okay? Nah, ini ditunggangi nanti, dituduhlah Imam Ahmad mujassim. Kasus mujassim tahu? Mujassim yakni memfisikkan Allah Subhanahu wa taala karena kasus ini. Annahu ra'ahu bi'ainai ra'si. Datang nih kerjaan para muta'assibah, orang-orang yang ta'assub sama Imam Ahmad, dibikin-bikin riwayat dari Imam Ahmad katanya. Oke? Okay? Imam Ahmad berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dua kepala, dua matanya. Qal wa hadhihi nusus Ahmad maujudah. Syekhul Islam bilang, nih nas-nas dari Imam Ahmad udah sangat jelas. Laisa fi hadzalik, enggak ada keterangan bahwa Imam Ahmad bilang yang dimaksud melihat adalah melihat dengan mata kepala demikian. Enggak, ini tafsiran dari para sebagian orang yang ta'assub, taklid kepada Imam Ahmad. Tafsiran mereka sebagian mentafsirkan perkataan Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad bilang Rasul melihat Allah dengan mata kepala. Lainnya. Nah, tafsiran ini seolah-olah akhirnya dibuat menjadi perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Padahal Imam Ahmad sama sekali enggak mengatakan demikian. Ya. Kayak pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, maulidan. Padahal maulid maulid kapan Imam Syafi'i, kapan tahu? Iya enggak? Ibnu Taimiyah ini Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab zaman kapan? Ibnu Taimiyah zaman kapan? Ini pekerjaan orang yang
muta'assibin dan muqallidin. Akhirnya seringkali bikin perkara lebih ribet, jadi nambah buyar, nambah buram, makin sulit bagi awam untuk mencari hak. Oh, kenapa? Makin ngeres. Makin berkabut, ya. Nih riwayat-riwayat Imam Ahmad ada, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, laisa fiha dzalik, enggak ada pernyataan dari Imam Ahmad bahwasanya dia berkata Rasul melihat Allah dengan mata kepalanya, enggak ada begitu. Fa hadhihi al-mas'alah lam yaqa' fiha kama tara khilafun bainal ashab. Maka kesimpulannya, permasalahan ini sebagaimana kau telah lihat, kata Syekh Sa'id Ruslan rahimahullah, tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat sebagaimana yang dikatakan ba'du ahli ziyar ba'du ahli zair, sebagian ahli bid'ah, di mana mereka berkata inna sahabah qad ikhtalafu fi masailin min al-aqidah, di mana para sahabat telah berbeda pendapat di dalam perkara akidah juga kok tuh begitu. Oke? Okay? Yang dengan itu nanti, dengan satu kasus ini, mereka mau menegaskan apa coba? Sama nih gaya ahli bid'ah nih, selalu. Dengan satu kasus ini mereka mau menegaskan bahwa toh sahabat juga beda pendapat di dalam akidah. Maka perbedaan akidah di antara kita pun enggak apa-apa, yang penting bersatu. Tuh, ujungnya itu tuh. Padahal cuma satu kasus itu, ini pun bisa diarahkan. Gitu loh. Cuman mau ngotot membatalkan semua kesepakatan yang ada di antara sahabat, oke? Okay, untuk membenarkan ide-ide baru mereka yang banyak bertentangan dengan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum secara umum. Selalu begitu, satu kasus itu ntar ditunggangi untuk membatalkan semuanya. Pura-pura buta dari yang banyak, ngotot pegang yang satu itu. Itu gaya lama ahlul bid'ah. Makin kita pelajari usul fikih, makin kita fahami hal itu. Makin kita fahami selah-selah mereka. Oke? Okay? Zain, kita cukupkan sekian dari